Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, dalam rangka mendukung program Jakarta Ramah Bersepeda dan meningkatnya jumlah pesepeda, LRT Jakarta memberikan akses kepada pesepeda untuk membawa sepedanya naik ke atas kereta. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Selain hobi, sepeda bisa digunakan sebagai alat transportasi untuk mendukung mobilitas sehari-hari seperti menuju ke tempat kerja. Dan ditambah dengan dukungan alat atau moda transportasi umum seperti LRT, yaitu Lintas Rel Terpadu Jakarta, yang mengizinkan para pengguna sepeda untuk mengangkut sepedanya menuju ke tempat tujuan. Sebelum masuk ke dalam rangkaian kereta, kelayakan sepeda dilihat terlebih dahulu. Ukuran maksimal sepeda 170 cm dan sepeda harus dalam keadaan bersih. PT LRT Jakarta menyediakan satu gerbong khusus pesepeda dengan kapasitas maksimal 8 unit sepeda dan pengemudinya. PT LRT Jakarta menyediakan satu gerbong untuk para pesepeda, di mana seperti yang disaksikan saat ini, para pesepeda sedang menunggu untuk sampai tempat stasiun tujuannya. Dan satu gerbongnya terdiri maksimal 8 pesepeda. Kita mencoba jadi kereta ini kan milik masyarakat. Artinya kereta ini diharapkan bisa berperanan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat untuk berpindah. Salah satunya yang saat ini lagi tren, terus terang komunitas pesepeda itu banyak sekali tumbuh, karena itu merupakan mungkin upaya untuk menjaga kesehatan, kebugaran tubuh. Nah, kami mencoba ini. Kami sebelumnya sudah sepeda lipat sudah kita akomodasi. Nah, hari ini kita mencoba bahwa sepeda non lipat pun bisa kita akomodasi. Kami menyediakan satu gerbong khusus, kapasitasnya 8. Dengan adanya program LRT Ramah Sepeda, pesepeda merasa akses ke tempat tujuan lebih mudah. Selain itu, bersepeda ramah lingkungan, murah, dan tentunya membuat sehat. Karena saya sih sebagai pesepeda senang banget ya, karena sepeda saya space-nya cukup lumayan, road bike dan teman-teman federal dan ontel bisa masuk ke dalam LRT. Tadi begitu kita masuk, di satu gerbong itu fasilitasnya 8 sepeda, cukup nyaman, tidak terlalu sempit. Dan kita sebagai pesepeda sudah juga melihat rambu-rambu yang disediakan dari LRT. Ya, pemirsa, seru juga nih ke tempat kerja menggunakan sepeda. Menggunakan sepeda ke tempat kerja ini selain hemat biaya, ramah lingkungan, dan tentunya bikin sehat. Dari Jakarta, Adil Aceh, Syadam Rahman, Metro TV.